Karena kita semua punya pahlawan favorit yang berbeda-beda, inilah momen ketika karakter Jason Voorhees mengunjungi penggemarnya yang menderita kanker. Jadi nama adik itu bernama Declan yang berusia 5 tahun yang sangat menyukai film horor. Saat usianya 3 tahun dia sudah didiagnosis menderita kanker, guys. Perayaan ulang tahun yang kelima, beberapa cosplayer karakter horor datang dan akhirnya bisa membuatnya bahagia. Namun sayangnya di November 2020 kemarin, Declan harus kalah dalam melawan penyakitnya.